Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Jalaluddin Gemstone. Ya, hari ini saya akan membuat video terbaru tentang batu bacan Namo-Namo. Dan jenis batu bacan ini mempunyai dua jenis karakter kulit, yaitu kulit kasar dan kulit halus. Di bagian sini kulit halus, seratnya halus, dan di bagian sini kulit standar, dagingnya sudah pasti standar. Dan hari ini saya akan membuat video untuk mengetuk batu ini, mencari tahu sampai seberapa banyak daging yang kita dapatkan. Dalam beratnya ini sekitar 10 kg. Oke, langsung aja kita toki-toki. Let's go, cu. Ini. Dari sini. Ya, inilah hasil dari tokian batu ini, dan saya hanya bisa mengetok bagian sini aja dulu karena ini untuk buat untuk percobaan, karena ada yang memesan kepada saya membuat satu liontin ukuran besar, dan ini kayaknya cocok untuk diolah jadi bahan liontin. Sekarang saya akan langsung memotong batunya dan mengolah jadi liontin. Jadi bagi teman-teman yang ingin memesan 1 ons, 2 ons, 3 ons, bahkan lebih, bisa memesan kepada saya, dan bahan ini saya akan tambah ketok-ketok untuk dijual kepada teman-teman. Selamat menonton video berikutnya. Sekarang batu ini teman saya lagi mengkeker, melihat seperti apa bahannya dan akan dipotong bagaimana, dan kalau bisa kita akan mencari ukuran liontin satu untuk diberikan kepada pemesan saya atau langganan saya. Nah, itulah bahannya. Sekarang bahannya lagi dipotong dan diambil bagian pinggirannya dulu. Nanti setelah diambil bagian pinggiran, baru kita potong bagian dalamnya untuk mencari tahu seberapa banyak dagingnya. Ya, inilah hasil tokian, dan saya sudah mengupas di bagian kulit sini. Ini ada retak-retaknya. Jadi kalau untuk buat loston kita nggak dapat, untuk buat liontin nggak dapat. Dan sekarang kita akan buat cincin atau loston yang ukuran-ukuran dim-dim 20-an atau 20 up bisa, tapi nggak banyak. Ya, inilah sentirannya. Oh, hasil sentirannya itu, sentirannya ajib, plong, tapi retak yang kelihatan itu bisa dapat ukuran dim-dim 20 up, tetapi untuk ukuran besar jumbo mungkin dapat, tapi satu aja. Ini prediksi awalnya, kalau nggak retak ini bisa dapat 15 cincin, tapi kalau sudah retak bagian samping itu bisa 5 atau 6 cincin ukuran 25, dan sisanya ukuran kecil. Bahan ajib, super, tetapi sayangnya ada retak di pinggir. Bagi teman-teman yang minat, hubungi saya langsung di nomor WhatsApp saya yang tercantum di deskripsi. Dan bahan ini saya jamin insya Allah bagus. Oke teman-teman. Oke teman-teman, inilah tadi hasil tokian dari batu ini. Dan tadi kebetulan saya belah bagian ini, dan saya cukur kulitnya dulu, tapi saya mendapat di bagian pinggir ini ada retak. Jadi untuk sementara saya tunda pembuatan liontinnya, dan saya coba menjual bahan ini jika ada yang minat. Dan teman-teman yang ingin membeli bahan kayak gini, ini bukan zonk, cuma ada retak pinggir,
Jadi kalau ukuran leontin yang besar nggak dapat, tapi kalau ukuran dim 20 cincin masih bisa dapat. Bagi teman-teman yang ingin bahan ini, langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp saya cantumkan di deskripsi. Dan jika ada tambahan komentar, silakan komentar, dan ada masukan-masukan boleh komentar. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.